السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه الى يوم الدين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا اله الا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أسبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نَبِيًّا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه Para bapak ibu dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus seluruh uh, jajaran pengurus yayasan dan pengurus masjid Namira yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini Allah kembali membangunkan kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan sempat, yang karenanya kita bisa mengawali lembaran kehidupan kita pada pagi ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan salat subuh dengan berjamaah dan tentu mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan, kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang bagi kaum muslimin memiliki makna yang sangat penting karena di bulan itu pada tanggal 12 Rabiul Awal lahir seorang nabi, seorang penghulu nabi dan rasul, sayyidul anbiya wal mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita semua tahu betapa agung dan betapa besar nama beliau di kalangan jajaran para nabi dan rasul. Tentu kelahiran nabi itu harus kita maknai sebagai sebuah cara kita untuk mengoreksi diri kita sejauh manakah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sejauh manakah kualitas maupun kuantitas ittiba' kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Beliau bukanlah semata-mata seorang tokoh besar, tapi beliau adalah tokoh panutan. Dan tokoh panutan yang bernama Nabi Muhammad SAW itu adalah tokoh panutan yang bersifat mandatori. Mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan untuk mengikuti jejak beliau. Kita diperintahkan untuk beriktibar kepada sunnah beliau dan kita diperintahkan untuk taat serta mentauladani beliau. Inilah kemudian yang membedakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nabi-nabi yang lain atau dengan tokoh-tokoh besar yang lain. Dan karena itulah bapak ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam kerangka akidah Islamia yang terkait dengan iman kepada Nabi dan Rasul, maka itu dibagi dua. Ada keimanan yang bersifat global bahwa kita yakin, kita beriman kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keimanan kita bersifat global itu artinya kita percaya, kita yakin, tetapi kita tidak punya kewajiban untuk mengikuti jejak mereka. Kita hanya beriman kepada mereka bahwa mereka adalah para nabi dan rasul Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membedakan dengan keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah iman yang bersifat global dan bersifat rinci. Kenapa? Karena kita yakin Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah dan pada saat yang sama kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuknya, kita diperintahkan untuk mentauladani kepribadiannya, karena itu adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari keseluruhan kerangka berpikir kita tentang berislam yang benar ini. Itu sebabnya di antara salah satu zikir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk kita baca zikir ini tiap pagi dan sore, adalah salah satunya adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyan wa rasula aku ridho Allah sebagai Tuhanku aku ridho Islam sebagai agamaku dan aku ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul kerelaan di sini Bapak Ibu sekalian bukan sekedar kerelaan bahwa kita legowo ketiganya ini, tapi kerelaan ini adalah kerelaan yang berefek kepada ketaatan dan berefek kepada ketauladanan. Kita rela kepada Nabi Muhammad SAW karena kita mengikuti petunjuk beliau. Kita rela kepada Nabi Muhammad SAW karena kita mentauladani beliau. Dan ketauladanan kita kepada beliau itu bukan ketauladanan yang bersifat membabi buta yang kemudian kita kenal dengan istilah pengkultusan, tapi ketauladanan kita kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah ketauladanan yang berbasis ilmu dan pemahaman. Sekali lagi, ketauladanan yang berbasis ilmu dan pemahaman. Artinya, sebagai sosok orang besar, sebagai sosok Nabi dan Rasul. Memang beliau ini orang hebat yang layak untuk ditauladani, layak untuk diikuti ya roadmap kehidupan, roadmap kehidupan beliau. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan tanpa alasan yang terkait dengan persoalan kemampuan. Beliau seorang tokoh hebat dan paling hebat yang pernah ada di dalam sejarah umat manusia. Pengakuan akan kehebatan Rasulullah SAW ini tidak hanya datang dari orang-orang yang mengagumi beliau, tapi juga datang dari orang-orang yang melawan beliau, atau bahkan datang dari orang-orang yang memusuhi beliau. Nabi Muhammad SAW, jadi sekali lagi, pengakuan akan kehebatan beliau ini bukan hanya datang dari orang-orang yang mengagumi beliau. Tapi juga datang dari orang-orang yang melawan, atau bahkan dari orang-orang yang memusuhi beliau. Begitu, nah, karena itulah, sampai sekarang, kalau kita lihat buku-buku tentang Nabi Muhammad SAW, itu satu persatu ditulis oleh orang-orang yang secara ideologis bertentangan dengan beliau, tapi benar-benar memiliki apa namanya kecerdasan intelektual di kalangan mereka itu untuk secara sadar menganggap Nabi Muhammad S.A.W. Wasallam adalah seorang tokoh yang seorang tokoh yang hebat sehingga kalau kita lihat bagus sekalian buku-buku sirah Nabi itu ya itu tidak hanya dikarang oleh kaum muslimin ya para ulama-ulama Islam tapi juga dikarang oleh mereka-mereka yang secara ideologis bertentangan dengan Nabi Muhammad S.A.W. Wasallam. Mungkin kalau kita mau apa namanya kita mau melihat buku-buku itu karena memang sudah jarang orang sekarang melihat buku karena sudah ada internet gitu ya. Itu maka sampai sekarang masih hidup seorang Orientalis perempuan namanya Karen Armstrong yang secara apa ya yang secara detail gitu ya terus-menerus mengarang buku tentang Nabi Muhammad SAW yang intinya itu sangat positif. Ya, tentu akan ada banyak kekurangan di sana, karena bagaimanapun juga dia orang non-Muslim. Tetapi sebagai sebuah cara dia untuk mengungkapkan tentang kepribadian Rasulullah SAW itu sudah bisa membantah berbagai macam kesalahpahaman orang-orang Barat terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, ibu sekalian, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, gitu ya, bahwa kerelaan kita untuk mencintai Nabi Muhammad S.A.W Alaihi Wasallam itu adalah kerelaan yang berefek kepada ketaatan dan ketauladanan. Inilah yang ditekankan pertama kali pada masa Rasulullah SAW kepada kepada para sahabat. Nah di dalam Al Qur'an sebelum kita sampai kepada materi ini ya kita akan menjumpai beberapa ayat tentang cara Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya kan? Nah itu mungkin saya hanya mengungkap dua ayat saja, kita bisa mencarinya di ayat-ayat yang lain. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat yang ke-40. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi Rajim, Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa Muhammad itu sekali-kali bukanlah seorang ayah dari orang laki-laki di antara kalian tapi Muhammad itu adalah ya rasulullah rasul Allah wa khataman dan nabi terakhir kita lihat Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak saja memperkenalkan orang, tapi Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kita tentang sosok pembawa risalah. Berarti yang diperkenalkan kepada kita ini adalah orang yang punya misi besar. Karena itu disebut walakin Rasulullah. Ya, orang yang punya misi besar. Apa misinya? Allah memperkenalkan kembali kepada kita di surat Al-Kahfi, surat yang ke-100, ah, maaf surat yang ke-18, ayat yang terakhir, ayat yang ke-110 gitu. Jadi Bapak sekalian, ya, memang demikianlah keistimewaan Al-Qur'an itu dan di antara keistimewaan surat Al-Kahfi itu adalah bahwa pertama ayat yang pertama Allah memperkenalkan Al-Qur'an. Dan ayat yang terakhir Allah memperkenalkan sunnah. Maka di ayat yang pertama Allah berfirman. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'allahu iwajad. Ya. Nah di ayat yang terakhir ini yang ke-110 Allah berfirman. A'udhu billahi Kul innama ana basyarun mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Inilah misi besar Nabi Muhammad SAW. Katakan Muhammad, innama ana basyarun mithlukum. Aku adalah manusia seperti kalian. Artinya secara biologis, kemanusiaan Nabi Muhammad SAW itu sama dengan kemanusiaan kita. Secara biologis, Ya kan? Bahkan di situ beliau disebut sebagai basharun mislukum. Ya. Manusia persis seperti kalian. Dari sisi organ tubuh, ya kan? Dari sisi hal-hal yang terkait dengan masalah fisiologi semuanya sama. Dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di situ dengan basharun mislukum. Kenapa ini penting? Agar jangan sekali-kali kita mengeluarkan Nabi Muhammad SAW dari status kemanusiaannya. Seperti orang-orang Nasrani ya, yang mengeluarkan Nabi Isa AS dari status kemanusiaannya. Dan itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW bersabda. La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Ya. Jangan sekali-kali kalian memujiku seperti orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam di mana mereka mengeluarkan Nabi Isa dari status kemanusiaannya kepada status yang lain yang itu sesungguhnya tidak layak, tidak pantas dan memang tidak cocok untuk seorang nabi Isa ya yang kemudian dikeluarkan dari status kemanusiaannya dan menjadi status ketuhanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Basharun mithlukum Manusia persis seperti kalian, yang membedakan adalah Yuhailaiyah. Beliau seorang rasul, beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga disinilah letak kemuliaannya, ya kan? Disinilah letak kemuliaannya. Jadi, kemuliaan beliau setinggi apapun kemuliaan beliau, beliau ini tetaplah manusia, tetaplah hamba Allah, sehingga jangan sekali-kali kita memiliki persepsi yang lain terkait dengan masalah itu. Ya, atau memberikan pujian-pujian yang sampai mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari status kemanusiaannya. Nah, apa misi beliau? Annama ilahukum ilahun wahid. Nah, Bapak sekalian, dalam konteks inilah cara para sahabat untuk menanamkan rasa cinta itu. Gitu, pada sisi inilah para sahabat menanamkan rasa cinta mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama karena memang ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua memang Rasulullah wasallam itu layak dicintai sebagai manusia dan sebagai Rasul. Ya sekali lagi dicintai sebagai manusia dan sebagai Rasul. Gitu. Nah ini, kenapa? Karena biasanya kalau orang itu sudah cinta, sekalian, itu seringkali ungkapan-ungkapan yang tersampaikan itu, itu keluar dari apa yang dimiliki, yang dicintai itu. gitu. Nah itu bahayanya memang kalau cinta itu tidak berbasis pemahaman dan ilmu. Ya kan? Seorang laki-laki ketika cinta kepada seorang perempuan, ya kan? Ketika cinta pada seorang perempuan, ya kan? Meskipun hidungnya tidak mancung, dia akan mengatakan hidungnya itu mancung. Meskipun kulitnya itu gelap, dia akan mengatakan kulitmu itu putih dan mulus. Dan begitu seterusnya. Meskipun itu kan tidak ada dalam diri orang itu. Kapan itu terjadi? Ketika cintanya tidak berbasis ilmu dan pemahaman. Begitu. Nah, demikianlah kepada Rasulullah SAW yang tentu lebih tinggi dari itu. Artinya, ungkapan apapun kepada beliau, jangan sampai keluar dari status kemanusiaan beliau, ya, dan dari status kerosulan beliau. Sekali lagi, inilah cara sahabatnya yang dipentingkan para sahabat itu adalah aktualisasi dari cinta itu seperti apa, nah, ini. Nah nanti kita lihat diri kita masing-masing gitu. Aktualisasi cinta kita kepada Rasul itu seperti seperti apa? Karena itu materi yang saya sampaikan ini itu lebih banyak cerita di sini. Ya lebih banyak cerita. Yang pertama hadis ini kita sudah sering mendengarkannya itu dan mungkin sudah beberapa kali atau sering kali kita mendengar hadis ini sebagai basic kecintaan seseorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dari seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik kala kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah SAW bersabda la yuk ahadukum hatta aku na ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa ajma'in tidaklah salah seorang di antara kalian beriman hingga aku lebih dia cintai daripada anaknya orang tuanya dan manusia semuanya Ya. Tapi sekalian, mungkin kok sepertinya Rasulullah SAW ini melakukan hegemoni cinta atau dominasi cinta. Pertama-tama perlu saya sampaikan, ketika orang itu ingin mencintai seseorang, maka bisa dipastikan orang itu akan ingin mendekatkan perilakunya dengan perilaku orang yang dicintai itu. Ya kan? Nah sekarang kalau kita dalam konteks keimanan dan keislaman, Siapakah orang yang kita ingin berusaha mendekatkan perilaku kita dengan perilaku orang itu? Istri kita, anak kita, orang tua kita, ini dalam konteks keimanan. Tentu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Kita ingin mendekatkan perilaku kita ini untuk berusaha sekuat tenaga seperti perilakunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan salah satu mandat keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. itulah cara itulah uh, Bapak Ibu sekalian, basic untuk aktualisasi cinta itu di situ. Sekali lagi, semakin orang itu mencintai orang lain, maka dia akan semakin ingin mendekatkan perilakunya dengan perilaku orang yang dicintai itu. Kepingin meniru apa yang dilakukan oleh orang yang dicintai itu. Nah, sekarang, adakah orang yang lebih tinggi dari Rasulullah SAW yang kita ingin mendekatkan perilaku kita dengan perilaku orang itu? Tentu tidak ada, ya kan? Dan orang yang lebih tinggi daripada keseluruhannya, untuk ingin kita dekatkan perilaku kita dengan perilaku orang itu, adalah perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Wasalam. Itu masalahnya persoalan cinta pada Rasul itu yang paling mendasar. Ya, mendekatkan, berusaha mendekatkan perilaku kita, akhlak kita, ya amal perbuatan kita dengan perilaku, dengan akhlak dan dengan amal perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tentu tidak akan mungkin bisa, tetapi sebagai sebuah aktualisasi kecintaan itulah tuntutan kita ya dalam rangka membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan itulah makna hadis ini ya itulah makna hadis ini la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain tidaklah salah seorang dari kalian beriman hingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, sekalian ada yang lain ini. Ini juga sering kita dengarkan hadis ini. Di sini kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu adalah cara untuk mengukur keimanan kita. Benarkah kita ini termasuk orang-orang yang sudah merasakan manisnya iman atau belum. Eh, itu caranya salah satunya dengan mengukur kecintaan kita kepada Nabi Muhammad S.A.W. Alaihi Wasallam. Salahun man kunnafihi iman. Jadi ada tiga perkara yang apabila ada pada seseorang ia akan mendapatkan manisnya iman. Nah, Bapak Ibu sekalian, manisnya iman di sini ini bukan manis yang bersifat fisik manis yang bersifat pertama perasaan kedua kejiwaan dan yang ketiga hati ya itu yang bisa merasakan manisnya manisnya iman jadi manisnya iman itu ada dalam perasaan ada dalam jiwa dan ada di dalam hati hati nurani nah, kita lihat diri kita masing-masing ini Ya kan? Nah, di sini kata Rasulullah SAW, ada tiga perkara yang apabila tiga itu ada dalam diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman. Pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa huma. Yang pertama adalah barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Ya, berarti Cinta di sini kan ada ekspresi, juga ada aktualisasi. Gitu. Ada pembuktian. Pembuktian cinta itulah nanti yang akan menjadikan orang itu merasakan nikmatnya iman atau tidak. Makanya semakin kuat pembuktian cinta seseorang kepada Allah dan Rasulnya, maka manisnya iman itu semakin akan dia rasakan. Gitu. Nah ini nanti kita lihat kisah-kisahnya di kalangan para di kalangan para sahabat gitu. Ya, kalau kita cinta kepada e, istri kita atau kepada orang yang kita cintai, ya kan? Ya, apalagi ketika kita masih pengantin baru, itu kan sesulit apapun yang diinginkan oleh istri kita, apalagi ketika dia hamil pertama misalnya, sesulit apapun permintaannya, kan kita dengan tenang untuk bisa berusaha memenuhi permintaan itu kita tidak merasa repot, kita tidak merasa sulit, kita tidak merasa di, direpotkan. Kenapa? Kita mencintainya. Sehingga mungkin di mata banyak orang sulit, tapi dia merasakan nikmat untuk memenuhi keinginan itu. Nah itu cinta kepada manusia bapak sekalian secara umum. Apalagi ini cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Makanya di sini disebut sebagai manisnya iman manisnya keyakinan gitu ya itu ya yang terkait dengan masalah cinta kepada Allah dan Rasulnya nah kita lihat sekarang ini kisah-kisahnya itu bagaimanakah cara para sahabat mengaktualisasikan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada banyak tapi di sini saya hanya mengungkapkan empat sahabat saja gitu ya karena mungkin terkait dengan masalah waktu dan saya kira ini sebagai sebuah pemantik buat kita semua untuk mencarinya. Karena saya yakin seseorang itu ketika membaca kisah, ketika membaca cerita, semakin dia melakukan internalisasi terhadap kisah dan cerita yang dia baca itu, itu akan semakin ada yang bisa dia simpulkan untuk menjadi salah satu basic yang mau dia kerjakan. Pasti itu. Dan karena itulah, ya Bapak sekalian, hati-hati dengan kita memberikan bacaan-bacaan kepada anak-anak kita, karena bacaan-bacaan itu nanti akan bisa menjadi salah satu cara mereka untuk mengambil roadmap dalam kehidupan mereka ya. Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ya, diriwayatkan Imam Bukhari, ya, beliau mengatakan berarti ini bukan hadis, ini adalah athar. Lastu tarikan syai'an kana rasulullahi ya'malu ya bihi illa amiltu bihi. Tidak ada yang aku tinggalkan dari apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika kecuali aku amalkan. Fa ini aksha min amrihi an azir. Ya, jika aku tinggalkan, karena aku khawatir jika aku tinggalkan perintah beliau, aku akan tersesat. Ya, ini aktualisasi cinta kepada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Bakar Abu Bakar As Siddiq dan kita semua tahu bapak sekalian bagaimanakah kedudukan Abu Bakar As Siddiq itu di dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah teman karib beliau ya Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar juga adalah mertua beliau ya karena putri Abu Bakar yang bernama Aisyah itu dipersunting Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi istri beliau. Dan kalau kita lihat di antara istri-istri beliau ini, Aisyah ini ya selain Khadijah, ya kan? Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah, ya tidak mau membandingkan Khadijah itu dengan yang lainnya itu. Jadi Khadijah, Khadijah itu is the best, Khadijah itu tidak boleh dibandingkan dengan yang lainnya. Yang paling dicintai itu adalah Khadijah. Nah Aisyah ini dibanding yang lainnya selain Khadijah itu memang memiliki kedudukan yang luar biasa. Wabil khusus beliau adalah ya kan istri Nabi yang masuk di dalam jajaran lima orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi kalau kita lihat the big five orang yang meriwayatkan hadis itu, yang pertama adalah Abu Hurairah, yang kedua adalah Abdullah bin Umar, yang ketiga adalah Anas bin Malik, yang keempat adalah Aisyah, dan yang kelima adalah Abdullah bin Abbas. Inilah lima orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah dari lima ini Aisyah satu-satunya yang yang perempuan, ya kan? Nah Aisyah itu putri Abu Bakar As Siddiq, ya. Nah sekalian karena kedekatan yang luar biasa antara Abu Bakar dengan Rasulullah Sallallahu inilah cara beliau mengaktualisasikan cinta itu, ya. Cara beliau mengaktualisasikan cinta itu. Sekali lagi, berarti ini adalah cinta yang berbasis ilmu dan pemahaman. Cinta yang berbasis keimanan. Dan cinta kita kepada Rasulullah SAW sama dengan cinta mereka para sahabat kepada beliau. Ya kan? Cinta yang berbasis ilmu dan pemahaman dan cinta yang berbasis keimanan. Nah sehingga kita lihat Ya, apakah pernyataan Abu Bakar as siddiq di dalam mengaktualisasikan cinta itu itu sudah ada dalam upaya kita? Las tutarikan syai'an karena Rasulullah ya'malu ya bihi illa amil tupihi. Ya, tidak ada satupun yang aku tinggalkan dari apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu kecuali aku berusaha untuk mengerjakannya. Fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigh. Karena aku khawatir kalau ada yang aku tinggalkan, aku akan tersesat. Nah, kita lihat, ya, se- apa namanya, sudah ada ke arah itu atau belum, dalam roadmap perjalanan cinta kita kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ya, nah ini sekalian kenapa gunanya kita ngaji ini, atau ngaji di tempat-tempat yang lain, atau ngaji di waktu-waktu yang lain itu kan dalam rangka salah satu tujuan utamanya menggali sebanyak mungkin amal-amal perbuatan baik Rasulullah SAW yang kemungkinan kita bisa menirunya yang kemungkinan kita bisa mentauladaninya sehingga seorang mukmin tidak boleh merasa puas bahwa dia telah mencontoh Rasulullah secara keseluruhannya karena ternyata masih banyak amal-amal baik Rasulullah SAW yang kita belum bisa mengerjakannya Padahal itu Rasulullah menyuruh kita untuk mengerjakannya. Ya, makanya kan kalau kita lihat di dalam sunnah, ya, sunnah itu makna lain adalah perbuatan, jalan. Ya, kalau sunnah yang terkait dengan Nabi itu kan ada tiga gitu ya. Ada sunnah yang bersifat mutabaah, gitu ya. Artinya sunnah yang memang kita diperintahkan untuk mengikuti. Ya, ada sunnah yang bersifat jibiliyah. Maksudnya sunnah yang terkait dengan tradisi masyarakat Arab yang ada pada saat itu gitu. Ya, tradisi masyarakat Arab yang ada pada saat itu. Ya, yang tidak bertentangan dengan sunnah tentunya. Dan yang kemudian yang ketiga adalah sunnah tahassusiyah, sunnah yang terkait dengan kekhususan beliau. Nah, dari tiga ini yang harus kita lakukan itu kan yang pertama. Ya kan? Yang kedua bisa kita lakukan bisa tidak? ya dan yang ketiga ah kita tidak boleh melakukannya karena itu kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya apa contohnya misalnya contohnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kepada dirinya untuk tahajud ya kan mewajibkan kepada dirinya untuk tahajud dan beliau ya mensunahkan mensunah muakadahkan tahajud itu kepada umatnya ya Rasulullah SAW menikah dengan perempuan yang lebih dari empat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala ya mensyariatkan untuk kaum muslimin paling banyak empat. Nah, begitu itu sunnah-sunnah yang bersifat kekhususan beliau. Nah, bapak-bapak sekalian, pada poin yang pertama tadi yang sunnah muttaba ah, itu jumlahnya sangat banyak yang kita belum bisa melakukan semuanya. Atau bahkan mungkin kalau kita pikir-pikir Mbuono buka sepertiganya. Ya kan? Ya. Nah itu sehingga saya katakan begini seringkali itu. Kalau ada orang bertanya kepada saya tentang masalah amal-amal yang dipersengketahkan. Atau yang itu bid'ah Rasulullah tidak pernah mengerjakan. Saya sering mengatakan begini. Lawa yang jelas-jelas sunnah saja yang Rasulullah perintahkan itu kita belum bisa melakukan semuanya. Kenapa kita capek-capek mencari amal-amal yang Rasulullah SAW tidak memerintahkannya? Kan begitu kan? Eh coba kalau kita ditanya, ya kan? Sudah bisa yang sunnah-sunnah itu kita laksanakan semuanya, yang ada perintah dari Rasulullah kita laksanakan semuanya. Kan masih banyak yang belum bisa kita melaksanakan semuanya. Dan itu sebabnya kenapa kemudian Umar ibnul Khattab itu sampai berdoa untuk bisa diberikan kekuatan oleh Allah bisa melaksanakan itu. Ya, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tibaa wa arinal batila batila warzuqnaj tinabah. gitu. Ya Allah ya Tuhanku tunjukkanlah yang benar itu benar dan berikan kekuatan kepadaku untuk bisa mengikuti yang benar itu. Kenapa? Karena banyak kebenaran itu yang kita belum bisa melakukannya meskipun kita sesungguhnya sudah mampu harusnya untuk mengerjakannya. Wa arinal batila batila Dan tunjukkanlah yang batil. Itu batil ya Allah. Dan berikan kemampuan kepadaku untuk bisa meninggalkannya. Ah ini Abu Bakar. Jadi, Bapak-Ibu sekalian. Di sini Rasulullah SAW memberikan bocoran kepada sahabat ini. Kalau ingin menemani beliau di surga, maka fa'a ini ala nafsika bikasrotis sujud. Bantulah aku, kata Rasulullah, untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak sholat. Ya, memperbanyak sujud. Ya, tentu bagus kalian yang dimaksud di sini adalah sholat-sholat sunnah. Karena kalau sholat wajib itu nggak bisa diperbanyak dan nggak bisa dikurangi. Ya kan? Ya sudah 13 apa 17 rakaat sehari semalam itu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Tapi ada sholat-sholat sunnah yang saya yakin ya paling nggak untuk diri saya sendiri saya belum bisa melakukan semuanya dari sholat-sholat sunnah yang ada itu. Karena itu dalam sebuah kesempatan saya pernah menyampaikan ini usulan dan mari berusaha kita lakukan semuanya minimal sehari semalam itu jangan sampai sholat kita itu kurang dari 40 rokaat ya jangan sampai kurang dari 40 ini usulan saya dan monggo kita berusaha melakukan melakukan ini gitu ya jangan sampai kurang dari 40 rakaat kalau kita dalam keadaan mukhim 40 rakaat itu adalah 17 rakaat salat wajib ya kan kemudian 11 rakaat salat tahajud dan 12 rakaat salat sunat rawatib salat sunat rawatib yang mengiringi salat fardhu empat rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya dan dua rakaat sebelum subuh. Monggo, ya kita berusaha untuk itu gitu. Nah, boleh ditambah yang sangat boleh minimal empat apa empat rakaat itu. Kita bisa menambahnya dengan sholat duha, ya kan? Kita bisa menambahnya dengan sholat tahiyatul masjid. Kita bisa menambahnya dengan sholat taubat dan sholat-sholat sunnah yang lain. Itu. Kenapa? Karena ini kuncinya bisa menemani Rasulullah di surga. ini ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku untuk bisa mewujudkan keinginanmu itu dengan memperbanyak sholat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ini nggak disebut, tapi yang menceritakan ini Aisyah, ya itu seorang laki-laki. Jadi hadis riwayat Imam Matobroni, ya hadis ini sahih, ya hadis ini Hasan maksudnya dari Aisyah qalat. Aisyah berkata, "Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu wasallam." Ada seorang yang datang kepada Nabi s.a.w. alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi s.a.w. wasallam. "Ya Rasulullah," dia seraya mengatakan, ya. "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi." Engkau adalah orang yang lebih aku cintai dari diriku sendiri. Wa innaka la ahabu waladi. Dan engkau lebih aku cintai daripada anakku. wa inni la fil fa fama ati fa ilaika. Dan aku ketika berada di rumah kemudian mengingatmu, maka aku tidak sabar untuk segera ingin menemuimu. Ya, aku tidak sabar untuk segera ingin menemui. Ya. Wa idza ya. Jadi wa idza wa mauti dan ketika aku mengingat kematianku, ya. Wa mautaka dan kematianmu. Jadi ketika aku mengingat kematianku dan kematianmu wahai Rasulullah, araftu annaka idza takhaltal jannata ma'an nabiyyin Ya. Jadi ketika aku mengingat kematianku dan kematianmu wahai Rasulullah, maka aku tahu bahwa ketika engkau masuk surga, engkau angkat diangkat tinggi-tinggi dengan para nabi. Artinya di surga yang tertinggi. Wa anni idza dakhaltul jannata khasyitu an la arak. Dan aku ketika aku masuk surga, aku khawatir gak bisa melihatmu. Soalnya derajatku derajat sampai ini kecil Rasulullah. Kira-kira kok aku masuk sih dendean gitu lah ya. Kalau kita kan usah dendean, isono emperane gitu. Yang masuk surga soalnya, yang penting istilah masuk itu. Karena Umar sendiri pernah mengatakan, seandainya nanti di dalam hisab itu, kaki kananku sudah masuk surga dan kaki kiriku masih di luar, aku masih khawatir jangan-jangan aku bukan orang yang termasuk masuk surga. Nah jadi sahabat ini tahu, kalaupun toh nanti dia meninggal, ya kan, dan kemudian masuk surga, maka surga yang ditempati Rasulullah itu berbeda dengan surga yang dia tempati. Aku khawatir tidak bisa melihatmu wahai ya Rasulullah. Falam alaihin Nabi sallallahu alaihi hatta nazala Jibril bi hadhil ayah. Ya, Rasulullah diam waktu itu. Tidak menjawab sampai kemudian Jibril datang dan menurunkan ayat ini. Jadi surat An-Nisa ayat yang ke-69 itu turun terkait dengan seseorang laki-laki yang ingin mengaktualisasikan cintanya kepada Rasulullah SAW. Apa ayat itu? Wa mayyuti illaha war rasula faula ika ma'alladina an amallahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was sholihin wa hasuna ulaika rafiqo barang siapa yang taat kepada Allah taat kepada rasul maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, bersama para rasul, bersama para syuhada, bersama para siddiqin dan mereka itu adalah sebaik-baik <tuh> sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat itu Coba kita lihat di sekalian. Saya membayangkan demikianlah cara orang laki-laki ini ya. Saya di antara hikmah kenapa nggak disebut Kira-kira, alam bisa ini laki-laki biasa. Ya, dia mungkin bukan termasuk panglima perang, bukan juga termasuk penghafal banyak hadis, gitu ya. Tapi dia tahu secara pemahaman dan ilmu bagaimana efek dari mencintai rasul itu sampai-sampai, gitu ya, sampai-sampai seperti ini. Rasul saya lebih mencintaimu daripada diriku sendiri. Saya lebih mencintaimu daripada anakku sendiri. Dan aku ketika di rumah kemudian mengingatmu, aku segera ingin datang kepadamu untuk menemuimu. Tapi wahai Rasulullah, ketika saat aku ingat kematianku dan kematianmu, engkau akan masuk surga. Berada di dalam surga yang tertinggi. Sementara aku ketika masuk surga, mungkin surga yang rendah. Sehingga aku tidak khawatir, aku tidak bisa melihatmu. Jadi sampai seperti itu, Pak Ibu sekalian, cara orang laki-laki ini untuk mengaktualisasikan cintanya. Kenapa? Karena pada dasarnya efek atau tabiat dari cinta itu ingin bertemu, ya kan? Kalau tidak bertemu, itu rindu, itu cinta. Ya, itu, itu cinta. Ya, jangankan kita, saudara-saudara kita saja yang, ya, istilahnya kalau kita katakan mereka-mereka ini sebagai orang-orang yang bersama kita di tingkat crossroad, ungkapan-ungkapan itu kan muncul, ya kan? Itu efek dari cinta memang. Ya, pulang malu, nggak pulang, rindu misalnya, di bapak truk itu. Efek cinta itu memang. Ya, jadi cinta itu tabiatnya kepengen ketemu. Ah, ini yang dicintai Rasulullah SAW. Intinya sahabat ini kepingin ketemunya dengan Rasulullah itu tidak hanya di dunia, tapi juga kepingin ketemu di surga. Meskipun dia berpikir kemungkinan ketemunya di surga itu kecil karena Rasulullah itu berada di surga tertinggi sementara dia berada di surga yang levelnya atau grade-nya lebih rendah. Ini dalam pikiran dia. Dari situlah turun ayat ini. Ya, dari sinilah turun ayat ini. Cek lagi nanti ayatnya itu di surat An-Nisa ayat yang ke 69. Nah, ini terjemahnya, ya. Hubay bin Adi. Ya, Hubay bin Adi. Ya, ini sisi lain dari kecintaan kepada Rasul. Jadi kisahta Hubay bin Adi atau Zaid bin Adzhanad. Ini di dalam uh, tarikh atau bari. Ya. Kisah Hubay bin Adi atau Zaid bin Adzhanad. Jadi bapak sekalian, suatu ketika Rasulullah SAW itu mengirim pasukan. Ya, terdiri dari 12 orang pasukan itu. Ya, tapi kemudian mereka e, apa namanya dihadang oleh orang-orang musyrik. Nah, ketika dihadang itu akhirnya mereka semuanya ini kena. Dari 12 orang ini, ya, dari 12 orang ini e, apa namanya delapan diantaranya apa sembilan diantaranya dibunuh <tuh> oleh orang-orang musyrik. Tinggal tiga orang. Tiga orang itu adalah Hubay bin Adi, Zaid bin Adatna dan satunya nggak disebut ya di dalam e, tarikh itu. Satu ini akhirnya dibunuh juga, jadi tinggal dua. Inilah sehingga para wihadis itu masih agak ragu apakah Hubaid atau Zaid yang terkait dengan kecintaan kepada Rasulullah ini. Makanya disebut sebagai satu Hubaid bin Adi atau Zaid bin Adatna. Anak Quraisyan sesungguhnya orang Quraisy itu lama asirat hufi ba'thir wa ya. sesungguhnya orang-orang Quraisy itu ya ketika berhasil menawan keduanya ini dan kemudian ingin membunuhnya ya kemudian ingin membunuhnya kalalahu Abu Sofyan maka Abu Sofyan mengatakan kepada kedua orang ini di sini disebut Zaid yang dikatakan tuh ya Zaid ya demi Allah aku minta kepadamu wahai Zaid atau hibu anna muhammadan al-an indana makanak nadribu unukahu wa anna kafi ahlik. Apakah kamu ingin Muhammad yang menempati posisimu ini? Dan aku akan membunuhnya sementara engkau bebas dan kembali kepada keluargamu. Kata Zaid, Wallahi ma uhibbu anna muhammadan al-an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun tu'zih. Demi Allah, Aku tidak menginginkan Nabi Muhammad yang berada di posisinya sekarang ini kemudian terkena duri sedikit pun yang bisa menyakitinya. Wa anni jahli sunfi ahli sementara aku berada di tengah-tengah keluargaku. Jadi Muhammad, aku tidak ingin jangankan dia dibunuh, dia kena duri yang menyakitinya. Ya kan? Dan kemudian aku duduk-duduk di sini. Demi Allah, aku tidak suka itu. Artinya dia pasti akan segera datang kepada Rasulullah SAW untuk membebaskan beliau dari duri itu gitu. Jangankan dibunuh, kena duri saja dia tidak mau diam dan ingin segera membebaskan Rasulullah dari duri itu. Fakola Abu Sufyan, maka Abu Sufyan mengatakan, itu minan nas. Abu Sufyan ini juga mertuanya Rasulullah SAW yang waktu itu masih kafir. Ya, beliau SAW menikah dengan Romlah binti Abu Sufyan atau yang dikenal dengan Ummu Habibah itu putrinya Abu Sofyan, Ma itu minan ya. nasi ahadan yuhibbu ahadan ashabi Muhammadin Muhammadah. Aku tidak pernah melihat sosok manusia yang mencintai manusia yang lain melebihi cinta Sahabat Muhammad kepada Muhammad. Nah berarti kalau yang pertama tadi berefek kepada ketaatan, cinta pada yang diaktualisasikan sahabat ini adalah cinta yang berefek kepada pengorbanan. Nggak ada masalah dia lelah, nggak ada masalah dia rekoso, nggak ada masalah dia mengalami hal-hal yang sulit, asalkan yang dicintainya tidak sulit. Biasakan ini, tapi yang membedakan bapak ibu sekalian, ini cinta yang berbasis ilmu dan pemahaman, ini cinta yang berbasis keimanan. Sehingga dengan keimanannya itu dia mau berkorban kepada orang yang dicintai. Yaitu Rasulullah SAW. Mungkin kita belum sampai kepada ini dan kita tidak akan sampai kepada ini karena Rasulullah sudah tidak ada. Tapi saya kira pembelaan terhadap Rasulullah itu tetap berjalan. Dan saya kira yang paling penting dari ini semuanya bapak sekalian apa yang menjadi pengetahuan kita tentang Maulid, tentang Nabi Muhammad SAW ini haruslah kita dasarkan kepada keimanan dan kita dasarkan kepada evaluasi diri kita masing-masing. Dewa iki wis taat Rasulullah itu. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.